Mas ini sampai ke di makam apa? Ada yang kerja apa kelayapan raro jenenge resto dulu ada situ melebu YouTube. Nah saya kasih tahu ya, ini ada dua rapala ya, ini yang cowok dan ini yang cewek. Halo mbak. Ini kayak makam. Ini teman-teman ditanya nggak tahu nih. Nggak tahu ditanya coy. Mbak ngerti selosari. Cikar Mbah Gleor Kandat. Cikar. Nah ini cerita dari kayu. Itu, ini namanya udah lama Mbah ya. Gleor. Kenapa dinamakan Gleor itu? Bentuknya dulu itu cikar ini ya. Ditari oleh dua kerbau yang berjalan di rodanya Gleor. Gleor ini cikar di kandat dekat rumahku. Di depannya ada musola. Ini di depan masjid. Nanti aku tanya sama orang sini sejarahnya gimana masjid, ya. Kemudian ini katanya itu kata juru kuncinya. Ini dinaiki oleh istri bupati Kediri gitu. Tapi karena jadi istri bupati Kediri dan dua orang itu yang naik ini cikar itu kayak dikejar oleh Belanda gitu loh, terus larinya ke Kandat gitu. Nah ini mistisnya cikar ini tuh pernah dipindahkan terus kemudian kembali lagi ke tempatnya. Jadi kayak dipindahkan ke sini tuh harus ada ritual adat ritual keagamaan itu biar istilahnya nggak pindah sendiri kan, kayak mistis gitu ya. Jadinya serem banget. Ini kayunya masih ya lumayan bagus ya karena usianya udah tua. Ada kartu sampai ada apa? Nah kayak gini. Jadi dulu itu kalau dipindah itu dipindahkan tuh kembali lagi ke tempatnya, akhirnya kayak di Dungoni ya, kayak di Jawa akhirnya. Sekarang panggahning di depan musola itu, depan musola. Kayaknya kemarin aku nggak ketemu sama juru kuncinya, jadi aku nggak tahu itu cerita dari orang-orang ya. Halo, ini ada Yoni. Tapi kebalik. Harusnya ini kebalik, jadi harusnya kan ini bolong kan. Tapi wong-wong ndekane kebalik, jadi ini di perumahan warga ya. Harusnya ini nggak gini ini bentuk. Balik gitu. Jadi rumah warga. Oh, ini apa? Dua rapala ya, Mbak? Yoni. Nah, ini Yoninya tuh masih di daerah Kandat ya, di dekatnya Mbah Galuh gitu loh. Nah, ini ada Yoni. Yoni itu adalah apa namanya? Sebenarnya pemujaan, ini perwujudan perempuan ya dari Dewi Perwati. Nah, tapi ini bentuknya kebalik gitu. Harusnya enggak gini. Nah, ini ceratnya kan kebalik. Ceratnya kan tumbuh apa cubil itu. Patah kan ceratnya gitu. Ini masih di kandang dekat rumahku. Nah, kita ke Mbol Butuh. Ya, ini cerobong asap zaman Belanda. Kalau ini tak masuk. Masuk. Nah, cerobong asap dari batu bata merah ya.
nih. Aku bisa nih kayak melebu sih. Kerap lewat tapi gak tahu melebu. Cerobong atap. Boyo. Oh, paling mah. Hey, boyo. Lihat nih ada sesajen. Nah, ini batunya struktur batu merah. Bapaknya jelasin di dekatnya ini cerobong asap atau boleh butuh ya, di desa butuh itu ada kayak kali gitu loh, ini ada kayak lori gitu. Ayo Don, dua kali kalian berhenti mbak? Kalau sampai Blasa turut Oh My Wong. Niki nggih, Pak Bati. Ingin tahu kalinya kayak apa? Dia mau nih cahaya kayaknya. Ups, gimana kaki ya? Nyapa? Ra, lori apa lori? Lori. Saya digeret-geret bila. Tempatnya ini di desa Butuh, kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Apa ini termasuk artefak? Juara pala. Minta fotoin dong. Gini aja. Minta fotoin dong. Wis ngene. Mau aku, engko sing moto ki mae aja aku. Sing moto Kim.